Saudara sekalian, mulai malam hari ini kita akan mengadakan seminar teologi online, dan formatnya adalah 30 menit presentasi, sementara saudara bisa mengajukan pertanyaan secara tertulis. Dan saya akan memberikan jawaban pada 30 menit yang berikutnya. Nah, yang awal ini saya akan membahas tentang alat Tritunggal, pertemuan pertama tanpa tanya jawab, tapi pertemuan kedua dan selanjutnya akan ada tanya jawab. Nah, ini kita sore jam 5 kita biasanya mengadakan acara mesbah keluarga selain pujian penyembahan juga ada pertanyaan-pertanyaan dan cukup banyak yang menanyakan mengenai masalah teologi ya. sehingga saya pikir perlu diadakan seminar online ini ada tema-tema lain yang tentu akan kita bahas di kemudian hari misalnya tentang uh, apakah Alkitab itu firman Allah, apakah Alkitab itu bisa salah, bagaimana dengan apokrifa apakah benar ada injil yang hilang Kemudian kita akan bahas tentang air zaman. Kita akan bahas tentang hal-hal uh, yang praktis juga, misalnya apakah orang Kristen yang sudah menikah boleh bercerai karena alasan A, B, C, D, dan kalau yang sudah bercerai bolehkah menikah lagi? Kita juga akan bahas soal LGBT atau ada pertanyaan tentang berapa umur bumi? Apakah manusia dari kera? Kemudian apakah dinosaurus pernah ada? Dan itu akan kita bahas setiap Kamis jam 7 malam sampai jam 8. Jadi beritahukan kepada teman-teman kita yang lain di gereja kami itu disebut sebagai super seminar untuk pertemuan rohani dan ini juga pernah ditayangkan di dalam acara nilai kehidupan di Live Channel tapi tanpa tanya jawab tapi dalam kesempatan ini kita akan melakukannya disertai dengan tanya jawab. Saya mengharapkan agar Acara ini sungguh-sungguh memberkati dan membekali Anda. Tuhan Yesus memberkati. Doktrin Tritunggal adalah sentral atau pusat di dalam kekristenan. Karena itu, banyak diserang oleh kuasa kegelapan melalui ajaran palsu, ajaran yang menyimpang, atau ajaran sesat. Nah, ajaran-ajaran seperti apakah yang biasanya menyerang doktrin Tritunggal ini? Mari kita simak bersama-sama sesi terakhir dari pembahasan tentang Allah Tritunggal yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham berikut ini. Yang kedua, Marsion. Marsionisme, dicetuskan oleh Marsion, dia seorang tokoh gereja. Pengikutnya banyak, saudara. Dan saking populernya, pada zaman hidupnya, ada yang menulis, Orang Kristen yang hidup zaman itu yang percaya kepada ajarannya Marsion lebih banyak daripada yang percaya kepada ajaran yang Alkitabiah yang ada dalam Alkitab. Karena Marsion ini pendeta dan dia bilang bahwa Allah Perjanjian Lama itu beda dengan Allah Perjanjian Baru. Allah Perjanjian Lama itu suka murka, gampang ngamuk, gemar berperang. Sedangkan Allah Perjanjian Baru Allah yang penuh kasih. Ini beda Allahnya, diganti episodenya. Ya jelas kita tidak menerima. Kita percaya bahwa Allahnya sama, pendekatannya berbeda pada waktu yang berbeda. Dulu dia mengedepankan Taurat, sekarang dia memberikan Injil. Tapi tetap dalam keseimbangan yang sejajar. Pandangan lain yang juga salah adalah serangan terhadap pribadi anak Allah. Yang pertama adopsianisme, Adopsianisme mengatakan Yesus cuma manusia biasa yang diangkat menjadi Allah pada waktu baptisan karena kesalehannya. Ini orang biasa tapi saleh, rajin ibadah, doa banyak, karena itu diangkat jadi Allah, karena itu rajin-rajin ibadah, Saudara, banyak memberi, nanti siapa tahu diangkat jadi Allah, begitu ya. Kata adopsianisme, bukan kata Alkitab. Tetapi keilahian Yesus itu meninggalkan dia pada saat penyaliban. Jadi karena saking rajin hebat diangkat jadi Allah bisa bikin mujizat dan sebagainya. Tapi waktu mau naik ke sorga, eh pada waktu dia mau disalib, maaf, itu dia ditinggalkan oleh Allah. Karena kalau nggak ditinggalkan dia nggak bisa mati. Itu sebabnya Yesus teriak. Eli, Eli, lama sabatani, kok ditinggal ini Tuhan? Begitu. Nah ini ajaran adopsianisme. Ya tentu saudara tidak percayalah akan hal ini. Tapi ajaran-ajaran gini -ajaran ada, saudara. Yang keempat, subordinasionisme. Subordinat. Pelopornya Arius. Sekarang ini cukup banyak penganutnya. Walaupun mungkin gak kenal nama Arius. Penganutnya adalah kelompok saksi Yehova. Dia bilang Bapak lebih besar dari Yesus. Dan Yesus lebih besar dari roh kudus. Karena Yesus itu bukan pen, Yesus itu adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Dan setelah Bapa menciptakan Yesus, Yesus yang menciptakan yang lain-lain. Begitu. Yesus bukan sang pencipta, dia pen, dia ciptaan Allah yang mula-mula. Sebelum Allah menciptakan yang lain, yang pertama yang diciptakan adalah Yesus. Karena itu Yesus lebih rendah daripada Allah. Ini ajaran saksi Yehova. Kenapa kita menolak saksi Yehova sebagai ajaran kekristenan? Karena saksi Jehova tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dan kalau ada ajaran yang mengatakan Yesus bukan Allah, sebetulnya bukan Kristen. Karena orang Kristen percaya Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi ajaran ini berkata Bapak lebih besar dari Yesus dan juga lebih besar, Yesus lebih besar dari roh kudus. Ayat yang dipakai misalnya Yohanes 14 ayat 28 yang berkata begini. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Bapak lebih besar daripada aku. Karena ada ayat ini, Bapak lebih besar daripada aku. Jadi berarti Bapak Allah itu lebih, lebih tinggi derajatnya, hakikatnya daripada Yesus. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa, dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Roh Kudus, siapa? Lebih rendah lagi, cuma utusan, kok utusan dari Bapa dan utusan daripada Yesus. Jadi, Bapa paling tinggi, kedua Yesus, ketiga adalah Roh Kudus. Nah, apakah ini benar? Sebetulnya yang dibahas di sini bukan perbedaan hakikat karena Tritunggal itu setara tapi perbedaan fungsi atau peran. Saudara ingat ada ayat dalam Filipi 2 ayat 5. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap apa? kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri menjadi manusia berarti Yesus pada hakikatnya itu setara atau tidak? Setara, tapi waktu jadi manusia dia mengosongkan diri. Menjadi manusia berarti lebih rendah begitu saudara. Dalam apa? Bukan hakikatnya, tapi dalam fungsinya, dalam misinya untuk menyelamatkan manusia. Contoh, suami, istri, anak. Itu kan satu keluarga. Suami istri lah, Hakikatnya sama enggak? Sama-sama orang, sama-sama makan nasi kan? Hakikatnya, atau sebelum suami istri gini, saya sama Pak Jokowi, saudara sama Pak Jokowi, hakikatnya sama atau beda? Sama orang makan nasi, fungsinya perannya beda. Dia presiden kita rakyat, saudara, tapi apakah itu menunjukkan perbedaan hakikat? Tidak, hakikatnya sama. Manusia, suami, dan istri derajatnya beda. Hakikatnya beda, sama. Apanya yang beda? Fungsinya, perannya: suami adalah kepala, istri adalah penolong. Begitu, hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihlah istri. Begitu, ini kan bukan perbedaan derajat, ini bukan perbedaan hakikat, perbedaan fungsional, sebab... Walau dua-duanya bisa nyetir mobil, pada satu saat mesti ada satu orang yang nyetir. Jangan suami istri rebutan nyetir, bisa tabrakan saudara-saudara. Nah di dalam fungsi sebagai utusan ketika Yesus datang ke dunia untuk mati di salib, dia berkata Bapakku lebih besar daripada aku. Begitu. Fungsinya bukan hakikatnya. Pandangan keliru tentang alat Tritunggal berikutnya adalah serangan terhadap pribadi Allah Roh Kudus karena ada orang yang mengatakan Roh Kudus cuma kekuatan atau kuasa Allah dan bukan pribadi. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam Roma 8:26 dikatakan, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Roh Kudus berdoa. Roh Kudus punya perasaan jangan mendukakan roh kudus Allah yang memateraikan engkau menjelang hari penyelamatan. Berarti roh kudus bisa didukakan, punya perasaan. Roh kudus punya kehendak. Karuh bagaimana punya perasaan. Kalau dia cuma kuasa, bagaimana punya kemauan. Bagaimana roh kudus bisa berdoa. Yesus waktu di dunia berdoa enggak saudara? Berdoa kepada Bapak. Kenapa Yesus berdoa? Kalau dia Allah, kenapa dia berdoa kepada Allah? Yang pertama dia memberi teladan bagi kita. Yang kedua, memang Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu berelasi dari sejak kekekalan. Baiklah kita menjadikan manusia. Itu sudah ada relasi yang manis antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sehingga waktu Yesus berdoa, dia pribadi ber, kedua, dia berbicara kepada pribadi yang pertama. Loh, waktu Yesus datang ke dunia, berarti surganya kosong dong, nggak ada Allahnya. Kita bilang Allah itu roh, ruah, seperti angin. Ini contoh ilustrasi, ilustrasi tidak mencukupi tapi setidaknya memberi gambaran. Kalau angin bertiup dari timur ke barat, apakah barat kena angin puyuh lalu timur kosong tidak ada angin? Kan tidak begitu saudara. Jadi waktu Allah datang ke dunia, yang datang itu pribadi kedua, Yesus Kristus sedangkan Bapa tetap ada di sorga. Dengan demikian kita tahu bahwa roh kudus dan juga Yesus itu adalah pribadi. Bisa berdoa, punya perasaan, punya kehendak. Nah berikutnya serangan terhadap hubungan antara ketiga pribadi kealahan. Kelompok pertama disebut modalisme. Tokohnya Sabelius, dia bilang Allah itu satu pribadi dengan tiga jabatan atau tiga cara penampakan yang berbeda. Pribadinya satu, jabatannya tiga atau perannya tiga. Yang benar hakikatnya satu, pribadinya tiga. Bedanya gimana sih? Sabelius ngajarinya begini, contoh yang paling populer ya. Pak Ahmad di rumah kepala keluarga. Di sekolah kepala sekolah. Di lingkungan kepala RT, rukun tetangga. Nah, ini satu pribadi, tiga jabatan, bukan satu hakikat. Tiga pribadi. Kenapa? Kalau Pak Ahmad mati, matilah kepala keluarga, matilah kepala sekolah, matilah kepala RT. Saudara sekalian, tapi apakah pada waktu Yesus mati, Bapak mati, Roh Kudus mati? Tidak, karena itu jangan pakai ilustrasi itu, karena ilustrasi itu adalah modalisme sabelianis. Kalau gitu pakai ilustrasi apa? Ya mungkin bisa pakai contoh gini. Sekali lagi walaupun tidak lengkap, tidak sempurna, tapi setidaknya mungkin bisa lebih membantu. Saya khotbah, khotbah saya direkam jadi CD. CD saya diketik jadi buku. Jadi ada khotbah suara, khotbah CD, khotbah buku. Pada hakikatnya berapa khotbah? Satu. Bentuknya berapa? Tiga. Kalau CD-nya rusak apa bukunya rusak? Tidak. Pada waktu Yesus mati, roh kudus tidak mati, Bapak tidak mati. Karena hakikatnya satu, pribadinya tiga. Tanah liat bisa dijadikan vas bunga, bisa dijadikan asbak, bisa dijadikan apa? Genteng, hakikatnya berapa? Satu tanah liat, bentuknya tiga. Kalau asbak pecah, apa genteng pecah? Tidak begitu ya. Beda kan sama Pak Ahmad tadi? Pak Ahmad kepala keluarga, kepala RT, sama kepala sekolah, Pak Ahmadnya mati, mati semuanya. Saudara sekalian, kalau yang tanah liat sama genteng kan beda, kotbah sama. Bentuk CD dan buku, dan suara kan berbeda. Yang lain, ini serangan terhadap hubungan antara ketiga pribadi Allah. Ini juga tidak tepat. Allah itu satu zat atau alias satu hakikat, tapi punya dua sifat. Satu hakikatnya, dua sifatnya. Dua sifat itu mutlak dan kekal. Hakikatnya satu, Allah sifatnya dua. Apa itu firman dan Roh Kudus? Jadi, yang harus disembah itu zatnya, hakikatnya yaitu Allah, bukan sifatnya, firman dan Roh Kudus. Nah, ini juga keliru, saudara sekalian, karena kita tidak mengakui bahwa Allah itu satu hakikat, tapi dua sifat. Kita percaya satu hakikat, tiga pribadi. Saudara-saudara, sebab kalau memang Yesus itu cuma satu zat, eh, kalau Allah itu satu zat dan dua sifat, bagaimana Allah bisa mengajak sifatnya untuk menciptakan alam semesta dan manusia? Yesus juga pernah bilang, Bapak mengasihi aku. Kalau Yesus cuma sifatnya Allah, apakah kita mengasihi sifat kita? Bukankah kita mengasihi pribadi yang lain? Bagaimana Allah bisa mengutus roh kudus? Kalau roh kudus itu hanya sifat. Saya mengutus sifat saya untuk pergi ke Amerika. Loh kan gak bisa, saudara. Kalau saya mengutus anak saya, pergi ke Amerika bisa. Mesti pribadi, bukan sifat yang diutus. Yang ketiga, serangan terhadap hubungan antara ketiga pribadi Allah adalah triteisme. Yaitu pernyataan bahwa orang Kristen menyembah tiga Allah. Politeisme, bukan monoteisme, percaya kepada satu Allah. Ini percaya kepada tiga Allah. Ini bukan kekristenan sebetulnya karena kita tidak percaya kepada triteisme. Ngomong-ngomong, kalau kita lihat dalam kitab Yakobus, Yakobus pernah ngomong gini, kamu percaya kepada satu Allah? Setan juga percaya dan dia gemetar. Jadi kan ada agama yang bilang, wah kita nggak percaya tertunggal, kita hanya percaya kepada Allah yang satu. Ah kita udah bilang, eh jangan sombong, kamu percaya Allah itu cuma satu, setan juga percaya. ya Nggak usah rasa bangga hebat luar biasa, setan juga percaya. Nggak ada setan yang ateis, saudara sekalian. Manusia ada yang ateis. Dasar setan tuh ateis. Enggak, setan itu percaya. Dan setan itu tidak ada yang politeis. Setan itu tidak ada yang triteis. Semua setan monoteis. Jadi kalau ada orang bilang, hanya agama saya yang benar karena agama saya monoteis. Yang lain tidak monoteis. Nah, kita udah bilang, setan juga monoteis. Percaya kepada satu Gemeter lagi dia. Kita mah gak gemeter. Tenang-tenang aja. Ada orang ngambil barang-barang kantor dibawa untuk keperluan pribadi. Begitu keluar, eh ternyata masih ada yang lembur. Eh, bawa barang-barang kantor? Oh iya, iya, saya balikin leh. Eh jangan gitu dong, Tuhan lihat loh, Tuhan marah. Ah saya sih nggak takut kalau Tuhan lihat, dia nggak suka bilang-bilang. Saya justru takut kalau kamu yang lihat, kamu yang bisa bilang-bilang. Percaya Allah tapi nggak gemeter, setan mah gemeter, saudara sekalian. Jadi sebagai konklusi, Allah sejati menurut Allah, Alkitab itu Esa es Artinya satu hakikat tapi memiliki tiga pribadi yang dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Perenungan terakhir, nanti di sorga dalam kekekalan yang kita lihat Bapak, Putra, atau Roh Kudus. Ada berapa Allah? Coba renungkan baik-baik. Yang kita lihat di sorga itu bapa, putra, atau roh kudus. Tiga Allah atau satu Allah. Saya percaya dalam kekalan kita akan melihat Allah yang esa. Kita akan melihat Tuhan Yesus Kristus yang tak terpisah dari unsur Bapa dan roh kudus dalam kesatuan ketritunggalan itu. Saudara tahu kan ada ada benda ini, contoh ya, benda atau hologram satu. Tapi kalau dilihat dari sini, bentuknya seperti A, dilihat dari tengah, bentuknya seperti B, dilihat dari sisi yang lain, bentuknya seperti C. Sebetulnya cuma satu, tapi cara pandang kita ternyata melihat itu tiga. Sebetulnya satu. Jadi, pada waktu kita dari sorga, kita akan melihat Yesus Kristus, kita akan melihat pribadi roh kudus, kita akan melihat Bapak, melihat, bukan dengan mata jasmani, karena Allah itu roh, saudara. Dan kita harus sadar bahwa Allah itu bukan subjek bendawi, begitu. Seperti uh, ini Bapak, lalu sebelahnya putra, sebelahnya roh kudus. Tetapi segala pribadi atau tiga pribadi dalam kealahan, akan kita lihat di dalam kekekalan. Ayatnya saya baca, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi bila kita tahu bahwa apabila Kristus telah menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi kita baru melihat dia waktu kita balik sama Tuhan. Jadi berapa Tuhan yang kita akan lihat? Satu, karena kita kan menyembah Tuhan yang satu, masa tiga. Mungkin saudara pernah ingat nggak ada ayat di Alkitab? Lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Wah gimana nih? Berarti kan ada dua Allah, ada Yesus sebelahnya Allah Bapa. Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah. Nah saudara ingat Alkitab itu penuh dengan istilah-istilah. Kenapa dikatakan Yesus itu anak Allah? Karena kalau Yesus disebut anak Allah. Itu berarti Yesus berasal dari Allah. Yesus itu adalah Allah. Kalau saya berkata "dia anak saya", berarti dia lahir dan memiliki ciri-ciri seperti saya. Dia anak saya. Beda kalau saya bilang "dia buatan saya". Saya membuat meja, meja adalah ciptaan saya. Itu memang bikinan saya, tapi dia tidak punya ciri-ciri seperti saya. Karena itu digunakan idiom anak, berarti berasal dari Allah. Nah, begitu juga dengan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu bukan berarti benar-benar duduk begitu saudara. Nah ini istilah pada waktu orang-orang Roma itu panglima-panglimanya diutus perang. Setelah menang perang mereka disambut oleh Kaisar. Kaisar akan memberikan mahkota dari daun dan kemudian disuruh duduk di sebelah kanannya. Itu adalah kebanggaan sekali seorang panglima perang yang mungkin mempertaruhkan nyawanya ketika dia bisa pulang duduk di sebelah kanan Kaisar. Waduh, udah segala-galanya lah. Meluapnya itu lebih luar biasa daripada jadi juara World Cup, Saudara sekalian. Wah, dahsyat sekali lah pokoknya. Nah, jadi pada waktu Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, artinya dia sudah menyelesaikan semua tugasnya. It finished, sudah selesai, sudah beres semuanya. Jadi dia duduk. Dikatakan dia berdiri, itu juga sebuah istilah. Pertanyaannya, Stefanus kan melihat Yesus berdiri. Apakah itu hakikat sorga yang sebetulnya? Kalau menurut hemat saya itu cuma penglihatan. Karena Stefanus waktu itu belum mati loh saudara. Stefanus masih hidup. Jadi orang hidup bisa melihat sorga. Pasti vision, penglihatan. Dan penglihatan belum tentu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Bukan bohong. Tapi apa yang dilihat belum tentu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Contohnya ya, kadang-kadang kan ada penglihatan-penglihatan. Saya melihat sorga, wah jalannya bagus kayak real estate begitu, wah oh, bagus begitu, rumah gede, ada yang rumah agak kecil, ada yang gubuk dan sebagainya, tergantung perbuatan orang dan sebagainya. Apa benar itu? Apakah Tuhan selama ribuan tahun hanya bisa bikin gubuk? Itu pertanyaan yang harus di, dijawab secara teologis karena ada orang lain yang mimpi eh, dapat penglihatan kesaksian di gereja saya lihat rumah di surga itu bukan kayak bukan kayak real estate kayak apartemen yang tinggi luar biasa karena Yerusalem baru kata Alkitab panjangnya lebarnya tingginya sama 12.000 stadia 2.400 km panjangnya lebarnya tingginya karena bentuknya seperti kubus jadi menurut Alkitab dan yang saya lihat dalam penglihatan saya, rumah di sorga itu satu. Seperti apartemen gede, banyak kamar-kamarnya. Kan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Bukan di rumah-rumah Bapakku, katanya. Jadi yang lihat itu real estate itu salah semuanya. Yang benar saya, apartemen dengan banyak kamar. Lah kan bingung kita saudara. Intinya apa? Penglihatan tidak bisa dijadikan sebagai landasan teologis sebab kalau kita menjadikan penglihatan sebagai landasan teologis, penafsiran kita jadi meleset, Saudara. Nah, jadi kembali pada soal Stefanus itu, Yesus berdiri sebelah kanan Allah, ini adalah istilah. Dan kita tahu Allah adalah Roh bukan benda tiga dimensi di mana di sini Bapak, di sebelahnya Yesus, di sebelahnya Roh Kudus. Lagi pula Stefanus belum mati. Jadi tidak melihat hakikat Allah yang sebenarnya dia melihat penglihatan, vision. Satu ayat lagi, Wahyu 22 ayat 3. Ini kadang suka ditanyakan. Dikatakan begini, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi ada orang yang percaya Allah itu dua, sudah roh kudus itu hanya kuasa Allah. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus bukan Allah. Karena apa? Di sorga itu ada dua tahta: tahta Allah dan tahta Anak Domba. Jadi, berapa tahta? Dua. Jadi, dua kan tahtanya? Jadi, kita akan melihat berapa Allah di sorga. Satu apa dua? Ini ayatnya itu tahta Allah dan tahta Anak Domba. Nah, kalau sudah soal begini, kita harus melihat bahasa aslinya. Kita lihat penterjemahannya. Kata yang dipakai untuk tahta adalah tronos. Dan kata tronos itu bentuknya tunggal. Singular, bukan plural. Dalam King James Version dikatakan the throne of God and of the Lamb. The throne satu. Ya. Ini adalah tahta Allah dan anak domba. Bukan tahta Allah dan tahta anak domba. Penterjemahannya seharusnya demikian. Ini selaras dengan Wahyu 5 ayat 13 yang berkata, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi dikatakan bagi dia yang duduk di tahta, dan bagi anak domba. Tahtanya satu, kemuliaan bagi Allah dan bagi anak domba. Jadi berarti menyembah kepada Allah yang esa hakikatnya walaupun pribadinya berbeda. Jadi berapa tahta yang akan ada di sorga? Satu tahta. Tahta Allah. Tahta Allah dan anak domba. Bukan tahta Allah dan tahta anak domba. Tahta Allah dan anak domba. Itu bicara soal tetap pribadi yang sehakikat tetapi berbeda pribadi. Kita bersyukur bahwa dia pribadi Allah yang Akbar Agung ajaib luar biasa, tetapi juga yang membuka dirinya untuk dikenal, membuka dirinya untuk dimengerti, dan kita percaya pengenalan itu adalah sebuah proses yang terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur di dalam doa karena kita sudah bersama-sama diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi, Bapak Surgawi, karena Engkau Allah yang besar yang tidak sanggup kami mengerti dengan jalan pemikiran kami sendiri, dengan rasio kami, dengan akal kami. Kami terbatas, kami memiliki limit dalam kehidupan kami, apalagi otak atau pikiran kami yang sangat kecil ini dipandingkan dengan keagunganmu. Tetapi engkau tetap mau memperkenalkan dirimu, bahkan engkau menjadi penyelamat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk tiga seri pengajaran tentang Allah Tritunggal ini. Dan biarlah setiap kami makin hari makin mendalam di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hadiratmu untuk melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hanya di dalam namanya kami menaikkan doa ini. Amin. Kita akan berjumpa lagi di dalam kesempatan mendatang dengan topik atau tema yang saya percaya tidak kalah menarik dengan topik-topik yang sudah Anda saksikan. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. mana mungkin itu terjadi. Saya ambil contoh walaupun contoh tidak bisa menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Sebetulnya kita ini juga seringkali berbicara, paling sering bukan kepada orang lain tapi kepada diri sendiri. Itu disebut sebagai self talk. Misalnya saudara pergi ke mall, lalu saudara ingin beli baju. Lalu lihat, aduh merah bagus, tapi biru lebih bagus bagus mana ya? Saudara berunding, terjadi uh, percakapan berkecamuk di pikiran kita. Saudara ngomong sama siapa? Sama diri sendiri, kan? Cuma Allah itu kan tentu lebih kompleks daripada manusia. Dia bisa berbincang uh, dalam pribadi yang berbeda tentang hal satu hal. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan lain yang saya lihat: kepada siapa Yesus berdoa di Taman Getsemani? Misalnya, Dia berdoa kepada Bapa Sorgawi. Kita harus ingat bahwa Bapak itu, Bapak Anak Roh Kudus, memiliki relasi yang sangat erat ketika... Uh, dari sejak awal, bukan sejak Yesus datang ke dunia, dari sejak awal. Seperti baiklah kita menciptakan manusia. Itu kan relasi di antara mereka. Jadi waktu Yesus datang ke dunia, Yesus berdoa kepada Bapa Surgawi. Pribadi kedua berbicara kepada pribadi yang pertama. Dan karena dia memang 100% manusia juga, dia menunjukkan ketergantungan dia kepada Bapa Surgawi. Dan ini juga memberikan teladan kepada kita sebagai umat manusia harus selalu mengandalkan Tuhan. Hmm, ya, itu jelas ya. Nah, kalau gitu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, oh. uh, which is uh, yang, ya, oke. Tidak apa-apa. Kita lihat yang ini ya. Ini yang salah satu yang uh, di request paling banyak, which is. Uh, sebentar ya. Nah, ini dia. Oke. Okay. Nah, kita bisa lihat, apakah sebutan Yesus anak Allah ...dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani kuno... ...supaya rasul-rasul dapat diterima oleh orang Yunani. Mungkin sekarang disebut tritunggal. Baik, istilah anak Allah atau huyo teo dalam bahasa Yunani... ...bukanlah sesuatu yang merupakan pendekatan... ...bagi orang-orang dengan budaya Yunani sebetulnya. Karena istilah anak Allah itu memang jelas ada di dalam Alkitab. Saya sebutkan beberapa contoh di dalam Alkitab. Ketika malaikat ngomong kepada Maria, dia berkata, "Engkau akan mengandung seorang anak yang akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Jadi, malaikat menyebutkan itu. Yang kedua, setan juga menyebutkan itu. Jika engkau Anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Lalu kemudian murid Yesus namanya Simon. Siapakah aku ini?" kata Yesus. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Bahkan Imam Besar pernah menanyai Yesus, "Apakah Engkau Mesias, Anak Allah?" Jadi, kita melihat di sini bahwa Anak Allah itu berkaitan dengan gelar sebagai masyah dalam bahasa Ibrani, atau Mesias. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata bahwa Dia adalah Anak Allah, misalnya saja ketika Dia akan membangkitkan Lazarus, Dia berkata. Anak Allah akan dipermuliakan karena peristiwa ini. Berarti dia menunjuk kepada dirinya sendiri, walaupun Yesus lebih sering menggunakan istilah "anak manusia" yang menunjukkan Dia Allah sejati yang telah datang di dalam rupa manusia. Jadi, istilah "anak Allah" adalah istilah yang berkaitan dengan Mesias. Sekarang, pertanyaannya: Mesias itu apa? Mesias artinya yang diurapi, diurapi sebagai apa? Diurapi sebagai raja. Nah, karena begini, umat Yahudi itu sangat merindukan adanya Mesias, Raja yang akan datang dan mendirikan kerajaan di Israel, memerintah di Yerusalem, dan dia akan mengalahkan musuh-musuhnya. Dia akan mendirikan kerajaannya itu di atas tahta Daud. Jadi, ada janji Tuhan bahwa Daud akan punya keturunan yang memerintah selamanya-lamanya, dan tentu itu bukan Salomo dan itu akan digenapi di dalam diri Kristus. Karena itu pada waktu ada orang buta yang berteriak minta tolong kepada Yesus, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Ngamuk itu orang Farisi karena istilah Anak Daud istilah yang sakral, bukan sekedar anaknya Daud, tapi ini gelar mesianik yang akan ditujukan kepada orang yang akan duduk di atas tampuk kepemimpinan. Nah, jadi eh, konsep ini sebetulnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Misalnya Daniel pernah mendapatkan penglihatan, mungkin saya perlu bacakan ayatnya. Daniel 7 ayat 13 dan 14 yang berkata demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, ini adalah penglihatan tentang Yesus yang digambarkan sebagai orang serupa Anak Manusia yang mendapatkan kekuasaan dari yang lanjut usia ini gambaran daripada Bapa yang memberikan kerajaan kekal kepada Yesus, inilah yang diungkapkan dengan istilah anak Daud atau juga Mesias. Nah, jadi saya harap ini uh, menjadi jelas untuk kita semuanya. Oke, okay. jadi jelas ya bahwa itu bukan uh, budaya Yunani atau kata yang disesuaikan untuk budaya Yunani, tapi memang sudah ada dari perjanjian lama. Yeah. Oke, okay. nah. Pertanyaan berikutnya dari Roni Fortune, dia bertanya dalam perjanjian lama sering ditulis malaikat Tuhan, apakah sebutan tersebut menunjukkan pribadi Tuhan Allah YHWH, Yahweh atau pribadi para malaikat? Terima kasih. Ya, kita perlu bedakan antara malaikat dan malaikat Tuhan atau malaikat Yahweh. Ya, kalau malaikat itu pesuruh Tuhan, malaikat itu cuma ciptaan Tuhan. Tapi kalau istilah malaikat Tuhan, malaikat Yahweh atau malaikat Allah itu adalah Allah yang datang dalam rupa malaikat sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus. Jadi Tuhan pernah datang ke dunia menyelubungi diri dalam kemuliaan dari kemuliaannya sehingga dia bisa ngobrol dengan manusia itu seringkali disebut sebagai teofani penampakan Tuhan dalam rupa manusia, atau disebut Kristofani. Nah, sekarang apa bedanya malaikat utusan Tuhan dengan Tuhan yang menyatakan diri dalam rupa malaikat? Kalau malaikat Yahweh, Tuhan sendiri itu biasanya menerima penyembahan dan persembahan. Kalau malaikat ketika disembah, dia nggak mau. Aku ini cuma hamba, jangan sembah aku, sembah Tuhan. Tapi kalau dia menerima penyembahan dan persembahan, itu adalah malaikat Yahweh atau Allah yang datang dalam rupa manusia. Contohnya, dia pernah menampakkan diri kepada Hagar. Sehingga Hagar menyebut dia sebagai Elroy, Allah yang maha melihat. Dia menyampaikan diri kepada Abraham misalnya. Atau kepada Musa dalam semak belukar yang menyala. Kemudian dia juga menampakkan diri beberapa kali kepada Gideon. Tuhan menerima persembahan korban bakaran daripada Gideon. Atau orang tua Simpson ketika ditanya Siapa namamu? Dijawabnya apa? Kenapa kamu tanya namaku? Karena namaku adalah ajaib. Siapa yang digelari dengan nama yang ajaib? Yesaya 9 ayat 5. Dia disebut sebagai penasehat ajaib. Wonderful counselor. Jadi ini jelas adalah Kristus yang telah datang ke dunia dalam wujud malaikat sebelum dia berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Oke. Okay. Ya, itu sangat sangat jelas ya jadi kita tahu bedanya sekarang malaikat yang disuruh Tuhan dan juga malaikat Tuhan oke nah pertanyaan berikutnya datang dari jemaat awam dia bertanya bagaimana pendapat pak rubin tentang teori cosmic Christ yang menyatakan Kristus adalah wadah ciptaan dan semua alam semesta ada di dalam Kristus termasuk neraka Ya begini, ini penjelasannya agak panjang sebetulnya. Karena ini sebuah teori dari para teolog. Uh, teori ini antara lain dikembangkan oleh seorang teolog katolik. Dari Jerman, namanya Karl Rahner. Dasarnya adalah filsafat eksistensialisme. Jadi dia uh, mencoba mendekati teologia dengan pemikiran filsafat. Intinya dia bilang Allah itu kasih. Dan... Karena Allah itu kasih, dia ingin menyelamatkan semua manusia di dunia, dan kasih atau rahmat Allah itu bekerja di dalam agama-agama. Dengan kata lain, keselamatan itu bukan hanya melalui agama Kristen, tapi juga melalui agama-agama yang lain. Kristus mati, menebus alam semesta, menebus kosmos ini, menebus kosmik ini. Secara universal, jadi keselamatan Tuhan bukan hanya bagi orang yang percaya kepada Yesus dari Nazaret, tapi bagi semua manusia secara universal, bahkan bagi orang yang belum pernah mendengar Injil, bagi orang yang belum pernah mengenal Kristus, mereka bisa diselamatkan karena pengorbanan Kristus. Maksudnya begini: Kristus kan sudah mati, matinya itu bukan hanya untuk orang percaya Yesus dari Nazaret. Dia mati untuk menebus seluruh alam ciptaan ini, sehingga karena kematian Kristus itu untuk semua manusia, walaupun orang itu bukan Kristen, kalau dia mengikuti dorongan hati nurani untuk mengikuti kehendak Allah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, maka dia disebut oleh Rahner sebagai uh, Kristen anonim. Begitu agamanya mungkin Islam, Buddha, dan sebagainya, tapi kalau dia ikuti dorongan hati nurani, melakukan kehendak Allah, dia sebetulnya adalah Kristen anonim. Nah, ada seorang teolog Protestan Reform namanya John Hick yang juga punya pemikiran yang agak similar dengan Karl Rahner dari uh, Katolik ini. Kalau John Hick asalnya dari Inggris. Dia bilang begini, Yesus itu dipenuhi dengan Roh Allah sehingga dia bisa menyelamatkan manusia. Tetapi Roh Allah itu tidak terbatas hanya pernah memaki Yesus. Tetapi Roh Allah juga bisa hingga pada yang lain di dalam agama-agama yang berbeda, sehingga menurut John Hicks, keselamatan tidak eksklusif hanya melalui Yesus. Yesus adalah jalan keselamatan menurut orang Kristen, tapi menurut Yahudi, Taurat yang dipakai untuk jalan keselamatan, untuk orang Islam, Muhammad, dan Al-Qur'an adalah jalan keselamatan karena pendiaman roh dan kehendak Allah itu bisa ada di dalam berbagai agama. Jadi, kalau saya bisa simpulkan secara... Sederhana, ada tiga pandangan tentang keselamatan. Saudara harus pilih mana: yang saudara mau pegang, pertama, pluralisme. Pluralisme mengajarkan ada banyak jalan menuju Roma, jadi semua agama bisa menyelamatkan asal kita taat kepada agama masing-masing karena tidak ada kebenaran yang mutlak. Yang kedua adalah inklusivisme, ini yang uh, dekat dengan pengajaran Karahner atau John Hicks tadi. Inklusivisme berkata Yesus itu satu-satunya jalan. Wah, kelihatannya bener nih, karena waktu dia mati di kayu salib, dia menyelamatkan seluruh umat manusia secara universal. Tetapi ada yang disebut sebagai hidden Christ atau unknown Christ, Kristus yang tersembunyi atau Kristus yang tidak dikenal di dalam berbagai agama. Misalnya, dalam agama Hindu mereka mengenal Iswara yang. Itu kelihatannya mirip dengan Yesus. Begitu Allah itu berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus, Yesus dari Nazaret. Itu menurut orang Kristen, tapi Allah juga bisa berinkarnasi dalam semua agama dan kebudayaan, sehingga kalau kita mengikuti ritual agama masing-masing, kita mentaatinya, kita akan selamat. Nah, kira-kira gimana pandangan saudara? Kalau menurut saya, ini teologi. Abu Abu. Teologi banci juga, Saudara. Dan ini akan melemahkan misi Kristen karena tidak perlu memberitakan Injil. Injil ada atau keselamatan ada di berbagai agama dan ada hidden Christ di dalam agama-agama tersebut. Jadi buat apa kita meyakinkan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan? Nah, yang ketiga, kalau ini yang saya percaya adalah eksklusif eksklusifisme, keselamatan eksklusif, hanya only, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali dalam nama Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau orang belum pernah dengar Injil, belum pernah dengar Yesus bagaimana dia bisa percaya kepada Yesus? Jadi walaupun benar Yesus adalah penyelamat dari kosmik ini, dia adalah kolose misalnya banyak membahas tentang hal itu. Yesus adalah yang sulung karena oleh karena dia semua ciptaan itu ada, tapi bukan berarti semua bi akan diselamatkan apapun agama dan kepercayaannya. Ya. Oke, okay. itu sangat jelas lagi. Uh, terima kasih untuk uh, ya yeah, jawaban yang bagus banget. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Monica. Ini uh, dia bertanya, dalam salah satu dewa Hindu ada yang punya tiga wajah. Apakah ini mirip dengan Trinitas? Oh iya. Yeah. Jadi begini. Dalam agama Hindu tentu konsep dewa itu berbeda dengan konsep Kristen karena Kristen tentu tidak percaya kepada dewa-dewa. Kalau okay. dalam Hindu kan banyak sekali dewa-dewa. Ribuan, dewa. Ribuan misalnya. Nah, kalau nggak salah yang tiga wajah itu Brahma. Tapi sebetulnya begini, orang Hindu mengakui bahwa dewa-dewa itu bukan Tuhan, bukan Brahman mereka sebut. Tapi dewa-dewa itu hanya perantara daripada Brahman, daripada Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya ada dewa dengan tiga wajah, tentu tidak bisa digandingkan dengan alat Tritunggal karena Alat Tritunggal itu Allah begitu, bukan hanya perantara Allah. Jadi konsepnya tentu sangat berbeda dan kita tidak bisa membandingkan hal itu. Ya. Oke, okay. nah balik ke Tuhan Yesus. Nah, ini uh, anonimus ya, dia nggak uh, masukin namanya tapi nggak apa-apa. Uh, dia berkata, dia bertanya, Tuhan Yesus dikatakan sebagai 100% Allah dan 100% manusia. Pada saat kematian di kayu salib, apakah yang mati itu tubuh manusianya atau kealahannya juga? Ya. Yesus mati di kayu salib. Sebagai apa dia mati? Sebagai pribadi Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibagi-bagi. Nah, saya ingin jelaskan. Memang ini agak kadang agak uh, sulit atau rumit, tapi saya gunakan bahasa sederhana, mudah-mudahan saudara tidak keliru menangkapnya. Pada waktu Yesus mati karena dia manusia 100%, tubuh insaninya benar-benar mati. Maksudnya, jantungnya berhenti berdetak. Dia tidak lagi bernafas. Dan memang semua manusia harus mati. Tetapi apakah Allah juga mati pada waktu itu? Nah, tergantung dari apa definisi kita tentang mati. Kalau kita mengatakan bahwa mati itu berarti tidak ada lagi maka Allah tentu tidak bisa mati. Karena Allah tidak pernah tidak ada. Allah selalu ada. Dan kalau kita berkata waktu Yesus mati, berarti Allahnya mati. Berarti Allah bisa mati. Atau Yesus berhenti jadi Allah. Dan jelas hal ini tidak Alkitabiah. Tetapi yang kita bisa pahami adalah pada waktu Yesus mati. Maka dia meninggalkan tubuh jasmani yang Yesus huni untuk sementara waktu, misalnya dalam Yohanes uh, atau Injil yang lain dikatakan, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku atau rohku, berarti dia melepaskan atau terpisah antara tubuh jasmani yang mati itu dengan rohnya. Rohnya kemana? Apakah tidak ada? Tidak. Rohnya kemana? Dia berkata kepada penjahat di sebelah salibnya. Hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi Yesus mati dalam arti Allah tidak ada atau tidak? Tentu tidak demikian. Karena Allahnya tetap ada. Rohnya ada di Firdaus. Yang merupakan gambaran sorga. Dan ketika dia bangkit tiga hari kemudian. Dia mengenakan tubuh kemuliaan. Memang bukan tubuh jasmania biasa. Tapi tubuh. Kemuliaan mungkin saya kasih contoh lah, supaya gampang ya. ya. Uh, Yesus mati, apakah Allahnya mati? Saya ambil contoh: apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Allah? Ya. Amin. Ya. 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 Kalau misalnya Al Alkitab dibakar orang, apakah firman Allahnya lenyap? Lenyap atau tidak? Alkitab, buku Alkitab adalah firman Allah. Kalau Alkitab saya dibakar orang atau terbakar, apakah firman Allah lenyap? Tidak toh. Firman Allahnya tinggal tetap. Karena yang terbakar itu hanyalah buku Alkitab itu sendiri. Nah, demikian juga pada waktu Yesus mati, tentu bukan berarti Allah mati. Yang mati adalah pribadi Yesus dengan keunikan dua sifat itu, ilahi dan insani. Tetapi pada waktu dia mati, tubuhnya Uh, nafasnya tidak ada, jantungnya tidak berdetak, tetapi dia ada di Firdaus. Oke. Nah, masih berhubungan dengan Mesias, ada pertanyaan dari Francisca Pranadi: "Apakah benar bagi orang Yahudi, Mesias ada di setiap era dalam beberapa generasi sehingga hal, hal ini menjadi salah satu alasan mereka tidak percaya Yesus?" Oke, jadi tadi saya sudah singgung bahwa Mesias adalah yang diurapi. Menjadi raja umat Yahudi yang nanti kedudukannya di Yerusalem, dan dia akan mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi dari seluruh dunia. Dia akan menjadikan Yerusalem sebagai pusat ibu kota dunia. Dia akan menciptakan damai sejahtera, dan yang penting adalah Mesias itu adalah orang yang akan mendirikan Bait Allah ketiga. Dia akan me, men, menginstitusikan kembali Sanhedrin dan juga... Pola-pola seperti pada masyarakat Yahudi yang dulu, nah, jadi menurut orang Yahudi tidak ada mesias di setiap era. Menurut mereka, belum. Yesus pun bukan mesias. Mesias itu belum datang, nanti dia akan datang, dan cirinya dia yang bangun, baik Allah dia yang akan uh, memerintah sebagai raja di dalam kerajaan mesianik tersebut. Jadi, buat orang Yahudi. Mesias itu lebih ke, masih ke fisik ya. Kerajaan fisik. Ya, dan itu yang diminta, ini kan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Yesus take off nih ya, ke sorga. Muridnya masih tanya kan. Tuhan kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu kerajaan Jasmania. Karena mereka selalu pikir Mesias itu adalah yang mendirikan kerajaan secara Jasmania. Nanti Tuhan akan datang. Dia akan mendirikan kerajaan seribu tahun damai. Di atas muka bumi. Dan itulah. ...yang merupakan pengenapan akan perjanjian kepada orang-orang Yahudi sebetulnya. Oke. Nah, masih berhubungan dengan bangsa Israel. Ini ada pertanyaan dari uh, Saudara Rombe. Pak, saya mau bertanya apakah roh kudus sudah bekerja sejak bangsa Israel keluar dari Mesir? Terima kasih. Oke. Roh kudus itu sudah bekerja dari sejak awal zaman. Karena misalnya kejadian 1, ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Gelap gulita meliputi samudera raya roh Allah melayang-layang. Jadi dari sejak awal, <coughs> sorry, <coughs> dari sejak awal penciptaan pun Allah sudah bekerja. Pada waktu <coughs> orang Israel di padang pasir disuruh membangun tabernakel atau kemah sembayang, Tuhan berkata Dia mengurapi Bezaliel dan Aholiab. Roh Allah mengurapi dan memberikan kemampuan untuk mereka mendirikan <coughs> bait Allah atau membuat perkakas bagi tabernakel. Nah, kalau membuat perkakas saja dikuasai oleh Roh Allah, apalagi melepaskan orang Israel, menuntun perjalanan orang Israel, peran Roh Allah sangat kuat. Dan terutama, kita lihat kehadiran Roh Allah itu nampak, antara lain, di dalam wujud apa tiang awan dan tiang api. Mereka nggak bisa lihat wajah Tuhan dengan kasat mata, kan? Dan bagaimana mereka bisa melihat kehadiran Tuhan lewat tiang awan dan tiang api? Jadi... Kehadiran Tuhan sangat nyata bagi orang Israel. Oke, okay, that's great. Nah, <tuh> sekarang kita mulai uh, ke pertanyaan yang lebih uh, praktikal kali ya. Nah, kalau uh, kita sudah membahas tentang Tritunggal, Allah mempunyai tiga tiga pribadi dan segala macam. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip ya, dan aku akan bacakan satu aja. Nanti bisa papir rangkum. Uh, bila setiap pribadi Allah memiliki karakter dan kemauan yang spesifik. ...apakah Kita harus menyampaikan doa yang spesifik ke pribadi tertentu. Misalnya, kalau kita mau meminta berkat, itu kita mintanya ke Bapak. Dan selanjutnya, uh, begini: walaupun kita belajar alat Tritunggal, tapi yang saya tekankan sebetulnya adalah keesaannya. Allah itu esa, hmm. jadi kita tidak perlu membagi-baginya sehingga kalau doa pun menjadi bingung. Agustinus berkata, "Pembedaan penyebutan pribadi Bapak, anak, dan Roh Kudus." adalah hanya dalam tugas khusus masing-masing. Jadi maksudnya begini. Yesus itu dalam hubungan dengan dirinya adalah Allah. Tapi dalam hubungan dengan Bapa dia disebut sebagai anak. Sehingga waktu kita berdoa. Enggak, enggak harus doa kepada Bapa A, kepada Yesus B, kepada Roh Kudus C. Sepertinya Allah itu terpisah-pisah. Doa aja sama Tuhan ya mau Tuhan Yesus, Mau roh kudus, urapi saya. Bapak, dengarkan doaku. Dia ngerti, kok, ya, hmm. apa yang merupakan yeah. uh, doa saudara? Ya, bahasa air mata pun ngerti, apalagi bahasa <laughs> Indonesia atau bahasa Inggris yang saudara kemukakan. Jadi, pasti paham. Oke, okay. nah, ini mungkin salah satu pertanyaan terakhir juga, karena waktu kita juga udah hampir habis, atau yang hari ini ada beberapa sekalian. Kalau uh, sempat, iya, ini ditaruh coba aku cek. Ada ini yang... Dari minggu lalu masih ada satu ya. Okay. Ini ke sejarah gereja sih. Dan masih berhubungan dengan Tritunggal juga. Okay. Dari Acun Setiawan, dia berkata, bertanya. Tritunggal dirumuskan dalam konsili Nikea. Yang outputnya pengakuan iman. Mengapa pengakuan iman ini sekarang sudah tidak lagi dipakai oleh gereja. Bahkan gereja membuat uh, pengakuan iman sendiri-sendiri. Uh, begini, konsili di Nikea tahun 325. Itu terutama hanya merumuskan tentang... Pribadi Yesus, karena ada aliran sesat waktu itu yang disebut Arius Arianisme, yang mengatakan Yesus itu pernah tidak ada, Yesus itu tidak kekal, Yesus pernah diciptakan. Maka datanglah orang-orang berkumpul, uh, dan kemudian mereka mulai uh, berdiskusi, berdebat tentang hal tersebut. Maka kemudian dirumuskan dalam pertemuan yang hampir sebulan itu, ya, dihadiri menurut tradisi, kira-kira 250 sampai 318. Uh, orang dan mereka merumuskan itu, terutama tentang perihal Allah Bapa dan Allah Anak, tentang Roh Kudus, uh, tentang Yesus. Allah Bapa dan Yesus. Roh Kudus sedikit disinggung, tapi belum terlalu banyak dibahas. Malah, dalam perumusan tentang Allah Bapa dan Yesus ini, ada tambahan penghukuman atau kutuk bagi orang yang menganggap bahwa Yesus itu pernah tidak ada, atau Dia adalah ciptaan. Jadi, dua hal ini. Belum terlalu banyak hal yang lain. Hmm. Kemudian hari di konsili berikutnya di Konstantinopel tahun 381, maka dibuat rumusan lain tentang Roh Kudus. Lalu ditambahkan dengan gereja eh, baptisan dan kemudian kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh dan akhir zaman. Ya, hidup selamanya pada kekekalan. Nah, itulah yang kemudian menjadi rumusan yang beberapa tahun kemudian disebut sebagai pengakuan iman rasul. Jadi kalau Nikea belum terlalu lengkap. Ya, sekarang kenapa kok beda-beda? Sebetulnya kalau sudah perhatikan di semua gereja hampir mirip. Tiga besarnya adalah pengakuan tentang Allah Bapa, yang kedua tentang Yesus Kristus, yang ketiga tentang Roh Kudus. Lalu ada beberapa hal yang melengkapi hal itu yaitu tentang gereja, tentang baptisan, tentang akhir zaman, begitu. Namun, ada gereja-gereja yang juga memberikan penekanan tertentu sehingga dia harus memasukkan kalimat atau klausul tertentu, misalnya contoh di GBI, dimasukkan bahwa baptisan itu selam. Lalu, kemudian tanda awal orang yang dibaptis Roh Kudus adalah bahasa roh. Kemudian, apalagi kesembuhan ilahi tersedia bagi orang yang percaya kepada Yesus melalui penebusannya, misalnya. Jadi setidaknya ada penekanan-penekanan karena keunikan daripada gereja tertentu hmm. tentang baptisan selam, tentang bahasa Roh, tentang kesembuhan ilahi. Tapi pada dasarnya bangunan pengakuan imannya hampir sama. Oke, okay. that's great. Uh, yang hari ini tadi ada penyebutan udah. Tritunggal, yang siapa pertama? Oh, ini yang kata Dis. Tritunggal ya? Iya, tadi sempat lihat sedikit. Oke. Okay. Uh, ini masuk dari yang ini bentar ya. Yang ini ada yang bertanya, uh, dari mana kata Tritunggal berasal kalau di Alkitab tidak pernah ada kata itu. Oke. Okay. Dalam Alkitab memang tidak ada kata Tritunggal, tapi tidak berarti apa yang tidak tersurat itu tidak alkitabiah. Karena Alkitab sangat jelas menyiratkan tentang Allah Tritunggal. Jadi kenapa doktrin Tritunggal ini harus dirumuskan? Karena kita percaya Bapak itu Allah. Tapi kita juga percaya Yesus adalah Allah. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Kita juga percaya bahwa roh kudus itu Allah. Tapi kita tidak berkata Allah itu tiga. Kita tidak menganut triteisme. Karena itu dirumuskan kata Tritunggal. Tertulianus adalah orang yang pertama kali uh, mengungkapkan istilah Trinitas atau Tritunggal dalam bahasa Indonesia. Athanasius adalah seorang yang juga sangat berperan di dalam perumusan doktrin tentang Allah Tritunggal ini. Saya ambil perbandingan yang lain. Kristen itu bukan politeisme, tapi monoteisme. Tidak percaya kepada banyak ilah, tapi percaya kepada satu Allah, ya kan? Coba cari kata monoteisme dalam Alkitab, ada atau tidak? Tidak ada kan? Tapi kita tidak bilang monoteisme itu salah karena kekristenan jelas monoteisme. Begitu juga dengan istilah Tritunggal. Oke, um, I think itu pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Terima kasih buat saudara-saudara yang udah uh, bergabung juga di dalam seminar-seminar uh, selama tiga minggu ini. Nah, kalau emang uh, kita melihat ya, selama mungkin selama wabah COVID ini, selama banyak yang work from home, stay at home, jadi uh, emang dianjurkan untuk kita uh, terus mencari Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan, dan mungkin karena itu banyak yang tertarik dengan hal-hal teologi seperti uh, tritunggal ini tentang alkitab tentang hal-hal uh, yang uh, berhubungan dengan Tuhan. Nah karena itu uh, kita juga sebenarnya punya uh, di gereja kita di GBB Sol Bandung itu ada STT STT Karisma. Nah, mungkin Papi mau ngomong sedikit nanti ada sedikit uh, video yang kita bisa uh, kasih lihat juga. Ya STT Karisma saya dirikan tahun 1994. Ini tahun ke 26 uh, enam, ya hmm. tahun ya, ke 26. Ya. Dan kita juga ada program teologi extension atau teologi online yang sedang dibangun. Jadi untuk memperoleh hal, -hal yang lebih mendalam, uh, saudara bisa mendaftarkan diri, tentu berbayar. Uh, ini merupakan icip-icip gitulah. ya Jadi ternyata belajar teologi itu bukan cuma ngapalin ayat-ayat Alkitab, tapi banyak hal-hal yang lebih rumit. Saya mencoba memberikan penjelasan yang lebih simpel lebih dengan bahasa populer. Uh, supaya saudara yang awam tidak terlalu sulit untuk menangkapnya, tapi ada kelas yang lebih mendalam, yaitu melalui sekolah teologi. Nah, saya uh, mengakhiri uh, tiga sesi tentang Tritunggal. Saya harap saudara jelas, yang akan datang saya akan membahas empat sesi tentang bibliologi, yaitu tentang Alkitab. Saya akan jabarkan. Apakah Alkitab itu firman Allah? Kan ada banyak buku di dunia. Kenapa kok kita percaya yang ini adalah firman Allah? Bukan buku rohani, karangan, si A, si B, si C, atau bukan buku yang lebih tua. Kenapa Alkitab adalah firman Allah? Hmm. Saya ingin beberkan bukti-buktinya secara Alkitabiah, tapi juga secara ilmiah. Lalu Alkitab itu, katanya, diilhamkan oleh Allah. Maksudnya gimana? Apa kriteria pengilhaman Alkitab itu? Lalu ada buku-buku yang dicatat sejaman atau bahkan lebih tua dari Alkitab. Tapi walaupun mereka mengungkapkan hal rohani, kenapa tidak disebut sebagai Alkitab? Digolongkan sebagai apokrifa, tulisan sejaman yang bukan Alkitab. Apa saja apokrifa? Apa isinya? Bagaimana kita bisa membedakan ini firman Allah atau bukan? Itu disebut sebagai kanonisasi. Pengumpulan Alkitab menjadi satu buku 39 PL, 27 PB dan apa kriterianya? Lalu kita akan membahas, tampaknya ada banyak ayat yang bertentangan di dalam Alkitab. Apakah Alkitab itu tidak mengandung kesalahan? Apa benar Alkitab itu sudah dipalsukan? Nah, hal, hal ini akan kita bahas dalam empat session, hmm. karena Alkitab merupakan bahasan yang sangat penting untuk kita ketahui. Setelah itu, baru kita uh, bahaslah tentang penciptaan alam semesta, apakah dinosaurus pernah ada, berapa umur bumi, dan sebagainya tapi basicnya harus dengan Alkitab dulu. Fondasi tapi kemis depan tolong benar umumkan. Yeah. Nah, Kamis depan kita akan break dulu dari seminar online ini karena kita masuk ke dalam 10 hari menjelang Pentakosta kita mau berdoa, kita mau fokuskan uh, gereja dan kita untuk berdoa. Nah, karena itu di waktu di jam ini Kamis jam 7 itu uh, kita akan uh, adakan program doa bersama. Uh, formatnya... formatnya Penyembahan, penyembahan lebih ke penyembahan firman firman sikat doa dan banyak doa. Nah, jadi yeah. untuk itu uh, jangan jangan lewatkan juga tapi uh, itu adalah uh, part of the series, series doa. Jadi 10 hari ke depan kita akan doa bersama uh, di jam 7 uh, di malam ya, doa malam. 7 sampai 8 malam. Sampai malam. malam. Ini kan 10 hari menjelang Pentakosta, jadi kita doa supaya mengenal Tuhan itu kan dalam roh dan kebenaran. Hmm. Ya, jangan cuma hanya tahu kebenaran lalu kering karena kontak terus, tapi kita juga harus banyak doa agar Roh Kudus yes. bekerja. Nanti kemis depannya empat seri hmm. kita akan lanjutkan dan juga hari Jumat kalau itu di tetap ya di Rubin Adi Abraham TV. TV yes. Tapi uh, besok hari Jumat jam 7 malam sampai jam 9 dan Jumat depannya mungkin benar bisa umumkan yeah, ada acara ada, spesial. Ada di uh, itu harus masuk ke YouTube uh, Sinode GB Official. Ya, yeah, itu juga uh, ini juga part of the apa? menjelang Pentakosta itu ya. Nah, jadi itu uh, akan sangat uh, luar biasa acaranya besok malam diisi oleh hamba-hamba uh, Tuhan yang luar biasa. Besok itu uh, jadi yang saya yang melayani Pak Joana Doyo, Roni ya. Simeon ya Symphony Worship hmm. Pak Gilbert Lumoindong hmm. Pak Yosia Abdisaputra hmm. dan banyak hamba Tuhan lain dan ada satu hamba Tuhan istilahnya orang bule, Suset oh, Hating yes. ya. Pendoa syafaatnya Renan Bongke akan hmm. uh, mengisi. Juga disiarkan di live channel yes. MNC jam 7 sampai jam 9 malam dan tanggal 29-nya juga acara yang sama tapi pembicara yang berbeda. Ada Pak Niko Nyoto Pak Timotius Arifin, uh, dan beberapa hamba Tuhan lain dari Amerika, misalnya Dr. Tim Hill, yang adalah Ketua Church of God, hmm. uh, Gereja Kanan GBI. Church of God itu, kalau saya enggak salah, punya cabang di 180 sekian negara oh. di dunia. Hmm. Jadi, ketuanya akan bicara, dan juga seorang dengan karunia profetik, Cindy Jacob. ya. Oh. Jadi, yeah. ini doa yang luar biasa, semua diundang untuk hmm. berdoa jangan lewatkan. Nah, besok uh, kalian uh, saudara udah bisa subscribe ke YouTube Sinode GB Official. Uh, bisa set uh, remindernya juga di sana jadi jangan ketinggalan dan juga tolong sebarkan juga ke teman-teman uh, dan saudara dan rekan-rekan yang sekalian supaya kita bisa sama-sama berdoa, sama-sama kita bisa diberkati oleh acara ini. I uh, think. Yeah, itu aja ya. Oke, okay, kita akan berdoa dan setelah itu uh, kita akan akhiri acara kita malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau uh, hari ini dan selama tiga minggu ini, Tuhan, kami sudah bisa uh, mendalami lagi Tuhan tentang uh, siapa Engkau, Tuhan, uh, tentang konsep Tritunggal Tuhan, dan uh, semua yang berhubungan dengan itu, kami sudah uh, uh, mendengarkan Tuhan tentang apa yang telah terjadi selama sejarah gereja Tuhan. Uh, kami bersyukur buat uh, Papi, Pendeta Rubin Audi Abraham yang sudah menjabarkan dengan begitu uh, simple, begitu sederhana dan begitu jelas Tuhan Supaya kami bisa mengerti Tuhan dan kami bisa, iman kami Tuhan bisa lebih teguh lagi Tuhan, kami lebih mantap lagi Tuhan Percaya kepadamu Tuhan dan karena dari itu Tuhan kami bisa hidup Tuhan dengan penuh dengan keyakinan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang mengasihi kami Tuhan karena itu Tuhan kami mau hidup untuk Engkau dan hanya bagimu saja Tuhan. Dan di masa-masa COVID ini, Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, untuk uh, teknologi, Tuhan, kami bisa, terus bisa. Tuhan, uh, terhubung dengan saudara-saudara uh, seiman, Tuhan, so, kalau kami ingin belajar, kami ingin uh, beribadah bersama, kami ingin menyembah bersama. Tuhan, itu bisa kami lakukan, Tuhan, walaupun melalui online. Dan Tuhan, buat acara-acara menuju Pentakosta, Tuhan, kami percaya juga akan Tuhan membantu kami. Tuhan, untuk bisa uh, menyelenggarakannya dengan baik, Tuhan, supaya menjadi berkat. Bagi semua orang, Tuhan yang mengikutinya, Tuhan, kalau malam ini, Tuhan, kami akan mengakhiri uh, sesi seminar ini. Biarlah pertanyaan-pertanyaan uh, dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan, Tuhan, memberikan pencerahan uh, kepada semua yang uh, mengikuti. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kau juga terus lindungi kami, Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Kau terus beserta dengan kami, sampai kami uh, uh, bertemu lagi di uh, sesi dan seminar yang berikutnya. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa, salam sehati, Tuhan memberkati. Hai guys. Apakah kalian punya impian untuk menjadi seorang guru? Iya, men ada sore Ayo, buruan daftar sekarang dan dapatkan subsidi biaya kuliah untuk pendaftaran sebelum 30 Juni 2020. Daftar sekarang juga di www.sttkarisma.ac.id Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor berikut. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama STT Karisma. Hai guys, apakah kalian punya impian untuk menjadi seorang guru, dosen, gembala, atau PNS? Wujudkan semua mimpimu bersama STT Karisma. Ayo, buruan daftar sekarang dan dapatkan subsidi biaya kuliah untuk pendaftaran sebelum 30 Juni 2020. Daftar sekarang juga di www.sttkarisma.ac.id. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor berikut. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama STT Karisma.